Saudara Mufti Sempenahari Kepeteraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis yang ke-73. Ampun Tuanku. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'. Yang dihormati, yang dikasihi Sahibus Samahah Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin selaku Mufti Rasmi Kerajaan Negeri Perlis, Div-Div Kehormat, seterusnya hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kepada Allah Azza wa Jal. Kerana tuan-tuan, pada malam ini di samping kita dilimpahi dengan cahaya lampu malam yang sungguh indah, kita diberikan peluang oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia untuk kita masuk dan berada di Istana Negeri untuk sama-sama kita meraihkan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dengan pengisian majlis ilmu. Demikianlah slogan dan moto kepada negeri ini, iaitu negeri berilmu, raja berdaulat. Dan alhamdulillah juga, kemarin kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, dan juga sebagai satu tanda kasih sayang kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit ribut yang memberikan kesan kepada sebahagian penduduk negeri ini. Alhamdulillah, kita menyaksikan malam ini kita diberikan ruang dan peluang, izin oleh Allah pencipta alam, untuk kita sama-sama hadir dalam keadaan suasana dan cuaca yang baik, seolah-olah isyarat yang jelas Allah merahmati majlis ini. Tuan-tuan, muhasabah untuk kita semua dalam keseronokan kita, dalam kemeriahan kita, perlu kita kembali mengingati kebesaran Allah. Kita hanya diuji dengan sekelumit ujian, sudah besar kesannya kepada masyarakat kita. Heboh diperkatakan tentang ribut yang melanda negeri Perlis. Tetapi malam ini, dengan perkenan Kebawah Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda, kita teruskan majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan majlis ilmu ini, kita mampu menarik rahmat Allah, dan kita mampu menjadikan negeri ini diberkati dan dilindungi daripada musibah yang besar. Bersama kita juga pemimpin-pemimpin kerajaan negeri yang turut prihatin dan bersama-sama memakmurkan majlis ilmu. Saya menyeru kepada tuan-tuan untuk kita menggunakan keberkatan majlis ilmu pada malam ini di tempat yang cukup bersejarah, Istana Negeri, untuk kita menggunakan peluang ini memanjatkan tangan berdoa kepada Allah agar negeri yang kita sayangi ini, tanah tumpah darah kita, dipelihara oleh Allah Azza wa Jal daripada sebarang musibah dan bala. Mudah-mudahan negeri kita ini akan terus diberkati dengan limpahan majlis ilmu dan juga majlis-majlis yang seumpama dengannya. Ampun tuanku. Pada malam ini insya-Allah, bersama dengan kita tidak asing lagi tokoh ilmuan, mufti kerajaan kita, mufti negeri kita, dan juga tidak asing di persada kebangsaan dan juga terkenal di antara bangsa, Sahibus Samahah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, yang akan memperkatakan suatu topik yang saya rasakan bertepatan dengan negeri kita Perlis, yang terkenal dengan pelbagai nama, terkenal dengan pelbagai gelaran, dan terkenal dengan pelbagai pandangan dan persepsi. Alhamdulillah, bermula daripada kepimpinan Duli-Duli Yang Maha Mulia tuanku-tuanku dan juga kepimpinan kerajaan negeri, Perlis terus rancak dengan majlis ilmu. Dan di antara yang ditekankan oleh kerajaan kita dan juga pimpinan negeri adalah untuk memperkenalkan Islam dengan wajah yang sebenar, Islam tulen yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah juga yang menjadi titah Kebawah Duli Yang Teramat Mulia untuk memperkenalkan Islam sebagai agama yang asal, agama yang bersifat rahmat, agama yang mudah dan agama yang senang untuk diamalkan. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda diutuskan
membawa agama yang Hanafiyah, agama yang Samhah, agama yang bersifat mudah, agama yang bersifat senang, dan agama yang boleh diamalkan daripada pelbagai latar belakang. Sebab itu, apabila orang luar datang ke Perlis, sedikit gambaran yang saya ingin kemukakan sebelum saya memberikan ruang yang seluasnya kepada sahib samahah untuk memberikan pandangan-pandangan yang bernas dan lontaran-lontaran ilmu untuk kita hadam pada malam ini. Di antara keunikan Perlis, selain daripada harum manis dan juga limpahan cahaya lampu, kita terkenal dengan pengamalan agama yang bersifat terbuka. Kitalah satu-satunya negeri di dalam Malaysia yang mana undang-undang tubuh kerajaan yang diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis, bahawa negeri yang tidak terikat kepada mana-mana mazhab. Kita bukan negeri yang menolak mazhab ataupun negeri yang tidak bermazhab. Ini pandangan yang silap dan pandangan yang salah, dan selalunya tuduhan ini dilemparkan kepada Perlis. Tetapi kita adalah negeri yang tidak terikat kepada mana-mana mazhab, menunjukkan keterbukaan rakyat dan negeri Perlis untuk menerima apa sahaja pandangan yang selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Keterbukaan inilah yang diperjuangkan oleh para mufti yang terdahulu sehinggalah kepada mufti kita sekarang ini. Dan inilah juga yang dibawa oleh kerajaan kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Islam agama yang mudah. Malangnya, kelihatan payah. Kita melihat bagaimana di dalam Islam adanya konsep rukhsah, konsep memberikan kemudahan. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, jelas menunjukkan bahawa agama ini sifatnya yusrun, mudah. Bahkan Nabi memberi peringatan bahawa orang yang cuba menukar sifat agama, mengubah wajah agama, artinya cuba untuk menyusah dan memayahkan agama, melainkan dia yang akan jadi payah. Sebab itu kita tengok tuan-tuan, beberapa contoh di Perlis. Kita alhamdulillah dalam isu misalnya zakat, kita boleh bayar dengan duit, walaupun dalam mazhab Syafi'i mewajibkan untuk membayar dengan makanan asasi. Di Perlis juga kita terbuka untuk menerima pandangan-pandangan lain, sepertinya dalam isu zakat harum manis. Kita menerima pandangan dalam mazhab Abu Hanifah mewajibkan zakat harum manis. Kalau mengikut pandangan setengah mazhab, tidak termasuk daripada benda yang wajib zakat. Ini semua bukanlah menunjukkan orang Perlis lebih pandai daripada negeri-negeri lain, ataupun menunjukkan bahawa kita lebih betul daripada negeri-negeri lain. Maha suci Allah daripada kita mendakwa negeri ini lebih baik pada negeri-negeri yang lain. Dan tidak pernah disebut oleh mana-mana pihak mengatakan negeri ini yang terbaik. Tetapi kita cuba untuk menunjukkan keluasan dalam agama. Antara benda yang terkenal yang diperjuangkan oleh sahibus samah, dan ini akhirnya alhamdulillah telah diterima pakai oleh pucuk kepimpinan kerajaan di pusat, bahawa kita memperjuangkan bahawa orang yang bukan Islam, bersama dengan kita yang berhormat Cam Ingkai, orang yang masuk Islam tidak perlu untuk menukar nama ayahnya bin kepada Abdullah, boleh mengekalkan nama asalnya. Dan ini memberi kesan yang besar. Bagaimana orang-orang yang nak masuk Islam bila mendapat tahu, kata tak perlu tukar kepada nama pak, tak perlu tukar kepada bin Abdullah, tak perlu buang nama pak dia. Dah dia buang agama dia, nak kena buang pak dia pula. Akhirnya ini memberikan suatu kemudahan untuk mereka masuk Islam. Lebih seronok daripada itu, dulu Perlis memudahkan urusan poligami. Ini bukan masalah perbezaan pendapat dan sebagainya, tetapi kita cuba nak menampilkan konsep fikut taisir. Agama itu bukan ambil mudah, tetapi agama itu memang sifatnya mudah. Kan? Sebab kita ni kadang-kadang bila main bab agama ni, dia lagi ketat, lagi susah tu, dia lagi hebat lah. Kan? Contoh sedikit, belum saya bagi ruang pada sahibu samah kan. Lepas saya bagi ruang, saya dah tak boleh bercakap dah. Kan? Lepas sahibu samah bercakap, tuan-tuan pula boleh ajukan soalan kepada saya. Nanti saya akan bagi nombor telefon saya, tuan-tuan boleh WhatsApp.
Kita akan layan soalan tuan-tuan. Kerana malam ini, malam bicara mufti, bukan bicara moderator. Saya tahu, tuan-tuan jangan bimbang. Saya akan bagi ruang, insyaAllah. Ni kita dekat dengan bulan puasa. Bila mai bulan puasa saja, dua isu. Korek tek hidung dengan korek tek telinga. Puasa saja, korek tek hidung. Korek tek hidung saja puasa. Sehingga kadang-kadang, agama ni kelihatan tak ada bab lain. Melainkan bab korek tek hidung, tak boleh kentut dalam air, tak boleh berenang, tak boleh beruih gigi. Seolah-olah bila mari puasa ni, dia jadi macam duduk di tempat lain pula. Seolah-olah benda tu benda yang kita lakukan seharian, kan? Maka habislah orang semua mulut dia berbau kerana alasan dia puasa. Yang buruknya agama, yang buruknya sunnah, kan? Walau pemahaman tu yang salah. Jadi inilah yang akan kita bincang. Dan alhamdulillah saya tengok kehadiran ramai pelajar-pelajar, anak-anak muda, pelapis kepada negeri Perlis. Kita nak anak-anak muda ini membawa kefahaman yang mudah, menampilkan agama dengan wajah yang sebenar. Kerana yang tua ni mungkin akan pergi meninggalkan kita. Jadi alhamdulillah. Jadi saya nak bagi ruang kepada sahibus samahah untuk mengupas tajuk ini. Agama itu sifatnya mudah, kelihatannya mudah, amalannya mudah, sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi saya dengan segala hormatnya, penuh ta'zim, mempersilakan sahibus samahah untuk memulakan malam bicara mufti di Istana Negeri Arau Perlis. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kebawah duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Perlis pun berkenan untuk meneruskan ucapan. Tuan Moderator, Defdi kehormat, hadirin dan hadirat sekalian. Allah Subhanahu wa taala apabila hantar Islam, turunkan agama. Dia bukan turunkan untuk orang pandai macam Ustaz Mariza saja. Dia turunkan untuk semua orang. Dia turunkan untuk orang yang pandai, profesor di universiti. Dia turunkan juga agama ni untuk orang hak tak pandai baca, tak pandai tulis, hak duduk di padang pasir, yang bela unta, yang bela kambing, yang duduk di bendang, yang duduk di bukit. Semua mereka kena beragama. Dia turunkan agama untuk orang yang kaya, banyak duit, dan juga agama untuk orang yang miskin. Dia turunkan agama untuk lelaki dan untuk juga perempuan. Oleh kerana agama ini merangkumi semua orang, dia turunkan untuk orang Arab yang duduk padang pasir, juga untuk orang Melayu yang duduk dalam iklim kita ni. Dia turunkan untuk negeri yang banjir dan juga untuk negeri yang kemarau. Dia turunkan untuk semua manusia. Maka agama yang kita anut ini, sifat dia, semua manusia ini boleh masuk dalam agama ni. Oleh kerana dia semua manusia boleh masuk dalam agama ni, sifat agama ni hendaklah sifat yang merangkumi tabiat serupa dengan sifat semula jadi yang Allah ciptakan pada manusia. Allah kata, yuridullah an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Dalam surah Al-Hajj, Allah ingin meringankan kamu. Diciptakan insan itu dalam keadaan dha'if. Maka agama sifatnya ringan. Siapa buat agama bagi payah, itu bukan agama yang Islam yang Tuhan turunkan. Agama ni dia kena duduk di tengah. Dia tak boleh pi belah ni pun tak boleh, belah ni pun tak boleh. Belah ni satu jalan, iaitu jalan agama ni mudah. Tapi ada satu lagi orang Melayu sebut apa, buat-buat mudah, ambil mudah. Bukan ambil mudah, agama tu sendiri mudah. Ambil mudah ni dia ambil, orang bagi, Allah bagi fardu solat 5 waktu, dia sembahyang 3 waktu cukuplah. Dia sembahyang Jumaat seminggu sekali cukuplah. Yang tu ambil mudah. Agama ni ada dua. Satu golongan yang ambil mudah, yang ni keluar daripada amalan agama. Satu lagi golongan yang jadikan agama ni payah. Dia rasa lagi payah, lagi bagus. Yang ni juga terkeluar daripada jalan Nabi. Jalan Nabi di tengah. Dia tidak memudah-mudahkan, dia tidak memayah-mayahkan. Kerana agama itu tabiatnya mudah.
Nabi SAW, saya sebut beberapa contoh, tak kisah balik pada moderator supaya boleh faham tabiat. Nabi SAW, bila Nabi tengok ada sahabat buat pertunjukan, pertunjukkanlah, main pedang, main apa, orang happy lah. Bukan semua masa para sahabat duk pegang tasbih berzikir lah. Dah masa mereka pun nak senyum, nak ketawa juga, nak tengok hiburan, tengok hiburan, tengok orang buat pertunjukan semasa hari raya. Nabi SAW sebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi kata, likai ta'lam al-yahud anna fi dinina fushah wa inni bu'istu bil hanafiyyati samhah, supaya orang Yahudi tahu bahawasanya di dalam agama kita ini ada keluasan, dan aku ini dihantar dengan satu agama yang lurus dan pemaaf. Karena manusia ni ada tabiat, ada orang tak minat hiburan, tak apa. Ada orang dia minat hiburan, tapi agama memandu dia. Apa yang agama buat, kita kena faham tabiat agama ni satu hal, satu perkara. Tuhan ini selalu saya ulang pengenusi. Allah Ta'ala yang berikan agama pada kita, Tuhan ni tak perlukan kita. Kalau kita tak semayang pun Tuhan tak rugi apa. Kalau kita tak puasa pun Tuhan tak rugi apa. Dalam bahasa kasar, kalau kita makan khinzir pun Tuhan tak rugi apa. Tapi Tuhan bagi agama untuk kebaikan kita. Tuhan kalau semua hamba dia tak sembah dia, dia tetap ghaniyun hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Dia turunkan agama di atas dua benda dia mahu pada kita. Yang pertama, dia mahu supaya kita patuh kat dia. Dia nak tengok sejauh mana kita patuh. Dia suruh kita sembahyang subuh 2 rakaat, kita buat. Dia suruh kita sembahyang Isyak tadi 4 rakaat, kita buat. Kita pun tak tahu kenapa mesti 4. Kenapa tak pagi yang kita segang tu 4, Isyak mau buat 2, pasal malam dah kita nak tidur letih. Tapi dia buat pagi 2, malam 4. Kita tak tahu sebab. Yang ni, ibadah yang macam ni, kita ikut saja. Ada benda yang dia bagi kat kita, kita tahu sebab dia. Dia tak bagi kita minum arak, kita tahu. Sebab dia, dia tak mau bagi akal kita rosak. Dia tak bagi kita berzina, kita tahu. Sebab dia, dia nak jaga keturunan, dia nak jaga maruah. Dia nak jaga hubungan sesama manusia. Dia tak bagi kita riba, kita tahu. Kerana ia unsur penindasan yang menzalimi manusia yang lain. Tapi dia maha tahu. Kadang-kala ada keadaan manusia ini tak boleh nak ikut apa peraturan yang dia berikan, disebabkan kerana manusia ada keadaan tertentu. Contoh, kita sakit bulan puasa nak main. Dia kata, faman kana maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa sakit ataupun berada atas musafir, ganti pada hari yang lain. Dia bagi kelonggaran pada kita. Dia suruh kita semayang berdiri. Kita sakit kaki, tak boleh berdiri. Dia benarkan kita duduk. Kerana Tuhan bukan nak denda kita. Setiap hari kita sebut kata, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, rabbil alamin, Tuhan untuk sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, pengasih dan penyayang. Dia larang kita makan khinzir. Tiba-tiba kita tak ada makanan lain, tinggal itu saja yang ada. Kalau kita tak makan yang tu, kita mudarat balik. Dia benarkan kita untuk makan dengan kadar untuk menyelamatkan nyawa kita. Karena dia bukan nak menghukum kita. Maka dia ciptakan agama yang mudah. Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata, innila aqumu fis salah fa uridu an utawwil fa asma'u buka' as-sabi fa atajawwazu salati karahiyatan an ashqa ala ummat ala ummihi. Dalam riwayat Bukhari, Nabi kata, aku masuk sembahyang, aku rasa nak panjangkan sembahyang. Nabi solat, Nabi ahli solat, Nabi solat, Nabi solat khusyuk, khusyuk dalam solat. Nabi menikmati solat. Aku nak solat. Nabi jadi imam. Tiba-tiba aku dengar budak menangis. Maka kata Nabi, aku nak panjangkan solat. Aku dengar budak menangis.
maka aku pun ringankan solatku, pendekkan sembahyangku. Maksud tak panjang, tak baca panjanglah. Sebab apa? Karahiyatan an asyqa ala ummihi, kerana aku tak suka untuk membebankan ibunya. Sebab apa? Sebab agama ni ada luas, ada kala orang boleh amalkan luas. Ada kalanya agama bagi ruang untuk membolehkan manusia hidup dalam keadaan tidak menjadi bebanan kepada mereka. Ini satu mukadimah umum yang saya nak sebut supaya memberi ruang kepada saudara-saudari semua bertanya tentang tabiat agama yang mudah ini, bagaimana kita mengamalkannya insyaAllah. Dan saya akan sebut contoh-contoh bagaimana perbezaan pandangan agama yang mana kita boleh mengambil, memudahkan pandangan apabila berlakunya kesusahan insyaAllah. Terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih, jazakallah khair kepada sahib samaha yang memberikan satu lantaran mukadimah yang dipenuhi dengan dalil-dalil yang jelas tentang agama itu sifatnya mudah, boleh diamalkan oleh semua lapisan masyarakat. Tidak ada halangan dan tidak ada alasan untuk kita tidak mengamalkan agama. Mungkin berlaku perubahan keadaan seperti mana yang disebut oleh sahib samahah tadi, keadaan daripada sihat kepada sakit, daripada mukim kepada musafir, daripada susah kepada senang, senang kepada susah dan sebagainya. Jadi sebelum tuan-tuan melontarkan ataupun mengajukan, menghantar soalan-soalan, tuan-tuan boleh sebarang soalan untuk memberikan pencerahan kepada kekeliruan ataupun salah faham ataupun tuduhan ataupun apa-apa sahaja yang terbuku di hati sanubari tuan-tuan pada malam ini, boleh SMS ataupun WhatsApp ke nombor 019-544-6758. Nombor ni berkuat kuasa sepanjang bicara mufti. Selepas tu tuan-tuan semua kena delete lah. Jangan guna lagi. Kacau saya. 019-544-6758. Apa sahaja soalan, apa sahaja kemusykilan, kekeliruan, salah faham, tuduhan ataupun apa-apa yang nak penjelasan langsung daripada sahib samahah. Mas, saya nak sebut sikit sebelum saya bagi pada soalan. Antara benda yang menarik tentang sahib samahah ni adalah orang banyak salah faham terhadap apa yang dia sebut. Bukan sahaja sahibu samah orang lain pula, tapi dia macam inilah. Orang Arab kata man kathura kalam kathura khata lah, siapa yang banyak cakap banyaklah salah. Kadang-kadang salah tu bukan pada yang bercakap saja, yang mendengar tu pun kadang-kadang boleh salah juga. Macam malam ni dia mari dengar mufti cakap, mufti pun perjelas isu apa yang kadang-kadang mungkin salah faham. Dia duk kalut langut ke lampu, lepas tu dia dengar ujung-ujung mufti kata lain, dia kata lain. Lepas tu dia bawa cerita pergi kat lain pula. Kan? Ini benda-benda yang kadang-kadang menyebabkan bukan sahaja mufti negeri ni pun kadang-kadang. Sebab itu bila orang belajar di luar ataupun pergi di luar. Kan? Bila kita perkenalkan, saya kadang-kadang bohong lah juga. Kan? Kadang-kadang kita naik di Hello Star ke apa, kita kata bila orang asal mana? Saya kata mai daripada Kedah. Tapi asal Perlis lah. Kalau kita jawab Perlis, kadang-kadang kita pergi ceramah ke pergi mana. Kan? Sahibu samaha mungkin orang tak berani lah kan. Membujur lalu melintang patah. Tapi kadang-kadang orang Perlis ni dia satu masalah. Orang belajar ke, orang pergi apa ke. Bila orang tanya, mari mana ustaz ni? Ataupun mari mana adik ni? Kita kata mai daripada Perlis. Dia tengok atas bawah macam kita alien. Macam kita mai daripada satu benua planet mana. Kan? Jangan main-main dengan Perlis ni. Walaupun kecil, tetapi kita membawa satu perubahan yang besar. Kan? Sehingga Perlis ini sering menjadi rujukan. Orang selalu kata orang tak compare dengan amalan negeri lain. Bukan kita nak kata tak betul, tapi kerana kadang-kadang salah faham tu. Okey, antara perkara yang sering menjadi salah faham yang saya nak minta mungkin dalam bicara eksklusif malam ini dengan sahibus samahah, orang selalu kata pengamalan kita ini tidak berpandukan kepada ulama. Ini antara benda. Bila kita ajak satu benda, kita bagi tahu satu benda yang senang, orang kita ni satu lagi masalah. Ni kita kena bagi tahu juga. Masalah dia apa? Masalah bila dia tak dengar, kira tak doa.
kan? Dia mari perlih kan? Dia, saya bagi contoh satu lah, dia mungkin tak pernah sembahyang. Tak tahu dia pergi, mungkin satu ketika dia pergi sembahyang, sembahyang subuh lah pula kan? Sembahyang di perlih ni, subuh kita tak baca kunut. Tapi orang yang baca kunut tak pernah lagi dilaporkan, dicederakan ataupun apa-apa berlaku pada dia lah kan? Orang yang tak baca kunut, bila dia sembahyang orang baca kunut, dia baca dia tak ada masalah. Tapi bila orang yang baca kunut mari sembahyang di belakang orang tak baca kunut, dah dia jadi masalah. Ini satu sikap ekstrim. Ni kalau kita pergi sembahyang di Masjid Terapung ke sembahyang di Masjid Batu Lima Kuala Perlis, benda ni jadi isu. Ada kes kadang-kadang jamaah tu bila dia tengok orang sembahyang subuh, dia tengok tak baca kunut, dia sujud sahwi. Lagi ekstrim daripada tu, dia sembahyang lain pula. Dan benda ni berlaku. Kan? Ha, ini antara benda-benda yang menyebabkan berlakunya salah faham. Orang kata perlih ni tak terima ulama, tolak ulama. Lagi dahsyat daripada tu, dia kata pandai lebih pada ulama pula. Ha, jadi kita nak dengar betulkah negeri Perlis ini tak pakai ulama, tolak ulama atau pandai lebih pada ulama? Kan? Ha, jadi dalam Sahibus Samah ulas ni, saya minta tuan-tuan ajukanlah soalan. Ha? Okey, terima kasih. Sila. Terima kasih. Hadirin dan hadirat sekalian, tuan-tuan, bila orang kata tak pakai ulama, kita kena tanya dia, ulama tu apa dia yang dia maksudkan? Kalau tak pakai tu bab apa yang tak pakai? Contohlah kata dia kata perlih tak pakai ulama sebab perlih tak baca kunut, contoh ustaz Mat Rizal sebut tadi. Dalam majoriti mazhab dalam Islam, ulama-ulama mereka kata tak baca kunut. Majoriti kata tak baca. Kalau kita pergi mazhab paling besar sekali lah dalam dunia ni, mazhab Hanafi. Orang India mazhab Hanafi, orang Pakistan mazhab Hanafi, orang China mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah ni satu-satunya imam daripada empat ni yang bukan Arab. Ramailah mazhab dia paling besar. Mazhab dia tak baca kunut. Mazhab Imam Ahmad, tuan-tuan pergi semayang Masjid Nabi, tuan-tuan pergi semayang Masjid Mekah, Masjid tak baca kunut. Takkan nak kata perlih ya tak baca kunut. Itu tak ikut mazhab. Apa yang perlih amalkan itu ialah amalan majoriti. Dalam hal ni amalan majoriti rakyat umat Islam dalam dunia ni. Cuma kalau kita pergi berbanding perlih dengan Kedah, payahlah. Tapi kena banding secara umum lah. Sebab kadang-kadang orang ni tak keluar daripada kampung dia, dia ulas. Dia kata mereka lebih pandai daripada Imam Syafi'i ke? Kalau kita, saya selalu sebut, kalau kita kata macam tu susah lah. Kita pun boleh juga tanya ikut Imam Syafi'i, ikut mazhab satu mazhab tu, hampa lebih pandai daripada tiga mazhab lain ke? Mazhab-mazhab ni ialah jalan. Semua pandangan yang dikeluarkan di Perlis ni, tidak ada satu pun pandangan melainkan akan ada hujah para ulama dalam bab itu. Ada benda ijtihad dalam agama ni. Ijtihad ni perlih tak keluar fatwa rasmi contohnya. Tapi orang perlih amal. Contohlah saya bagi. Bila imam baca Fatihah, kita dengar. Yang ni tak ada fatwa negeri, tapi majoriti orang amal. Imam baca Fatihah, kita dengar, kemudian imam pun amin, kita amin bersama dengan imam. Kemudian imam baca surah. Adakah kita yang di belakang ni nak baca Fatihah ataupun kita dengar saja imam baca surah? Dalam hal ini nas ada, tapi boleh diberikan interpretasi ataupun tafsiran yang lebih daripada satu maksud. Sekali mungkin orang tanya, pasal apa jadi mazhab banyak ni? Jadi mazhab ni sebab berapa benda. Yang pertama, salah satunya ialah kerana nas itu dia boleh faham dua tiga cara. Dua tiga cara boleh faham. Saya buat contohlah. Bila orang kata pergi malam ni ada program di Istana Arau. Orang hak nak main ni, dia tak main lagi, dia mungkin ada dua tiga tafsiran dia sebelum dia main. Sehingga orang mungkin fikir dalam istana.
Ada orang pekiak mungkin di tapak hak parking di belakang tu. Ada orang pekiak di sini. Tapi perkataan umumnya istana. Jadi perkataan umum itulah yang menyebabkan kadang-kadang ahli-ahli bahasa ilmuan ini dia memberikan tafsiran lebih daripada satu tafsiran. Umpamanya tadi, contohnya, apabila imam baca surah, apa kita patut buat? Quran kata, wa idza quri'al quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka hendaklah kamu dengar kepadanya, kamu diam, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Jadi satu mazhab, sebahagian mazhab menyatakan, bila tu imam baca Fatihah kita dengar, bila dia baca surah lepas Fatihah pun, kita kena dengarlah orang baca Quran. Tak payahlah kita sibuk nak baca yang lain. Termasuk tak payah sibuk baca Fatihah. Kita baca Fatihah pada rakaat yang tu imam tak baca kuatlah. Pada masa dia baca kuat, kita kena dengar bacaan imam. Dalam mazhab Syafi'i, dia kata kita memang kena dengar, tapi tang Fatihah kita baca. Sebab Nabi kata, la salata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada salat melainkan dengan Fatihah kitab. Yang ini dengan baca Fatihah. So, baca Fatihah, satu yang compulsory, satu yang mesti dilakukan di dalam semayang. Ayat Quran itu kena kita kena kecualikan bab Fatihah. Ayat itu umum, Fatihah dikecualikan. Di kalangan para ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyyah umpamanya, dalam mazhab Ahmad, dia menyebut bahawasanya mana mungkin agama pula Allah Ta'ala, apa Nabi mengajar semayang, yang tu imam duk sibuk baca surah, yang kita tak payah duk dengar kat dia, kita duk sibuk baca Fatihah. Dari segi logik, tak logik, kata Ibn Taymiyyah. Kalau dah tahu kata kita tak mau nak dengar kat dia, nak sibuk baca Fatihah kita, tak payahlah tu imam tu baca. Buat apa yang yang Nabi suruh dia baca surah. Sehingga Ibn Taymiyyah berkeraslah masalah itu. Dia kata macam dengan orang yang tanggung kitab dan dia tak faham. Maksudnya kita pun baca, dia pun baca, apa faedah yang dia baca kuat nak bagi kita dengar? So ada dua pandangan. Kalau tuan-tuan tanya saya, Ustaz Mariza kah, mungkin salah satu yang orang amalkan tidak menjadi masalah dalam hal ini. Kalau ada orang baca Fatihah pun, kita tak kata sembahyang dia batal. Kalau dia tak baca Fatihah pun, kita tak kata dia batal. Kerana benda ni boleh ditafsirkan lebih daripada suatu keadaan tadi. Cuma kadang-kadang ada orang, bila dia dengar orang baca, dia tak boleh nak fokus dah baca. Maka dengan itu, mazhab itu bermanfaat untuk dia amalkan, dia dengar saja orang yang baca. Saya buat contoh lain, nak bagi panas lah, nak bagi contoh-contoh hukum. Dalam mazhab Syafi'i, dia kata, bila kita ada wuduk, kita sentuh isteri kita batal semayang. Isteri kita ke, siapa sajalah wanita yang mana kita boleh kahwin dengan dia, maka batal wuduk kita. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i dan sebahagian pada mazhab yang lain. Dalam bab ini ada tiga pandangan. Bila kita ada wuduk, tiba-tiba orang menyentuh kita. Kalau duduk di rumah saja tak apa, kita habang dengan isteri dengan sentuh. Tapi kalau kita pergi tawaf di Kaabah, kan? Banyak. Okey, apa pandangan para ulama dalam hal ini? Saya sebut sekurang-kurangnya tiga pandangan. Pandangan yang pertama menyatakan bahawasanya, sentuh ni lelaki perempuan ni batal, macam tadi. Pandanganlah mazhab Syafi'i. Sebab Quran sebut aulamastumun nisa atau aulamastumun nisa pun dalam qiraat aulamastumun nisa ataupun kamu sentuh menyentuh wanita yang menyebabkan kamu mesti mengambil bersuci semula. Pandangan yang kedua kata sentuh sama sekali tak batal. Sentuhlah siapa pun. Perempuan ni tak batal. Pandangan ketiga kata, sentuh itu tak batal tapi kalau dengan syahwat, batal. Ini pandangan dalam mazhab Malik. Yang kata sentuh tak batal tu dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Malik kata batal dengan syahwat.
Kemudian mazhab Ahmad lebih condong kepada pandangan mazhab Malik. Habis itu macam mana ayat Quran yang kata aula mastumun nisa, kamu sentuh menyentuh ni? Sentuh menyentuh ni ditafsirkan oleh banyak para ulama sebagai dengan maksud persetubuhan, sentuh menyentuh. Kalau dia kata kerana ayat tu umum, kamu sentuh menyentuh wanita, dia tak habaq mahramnya. Kalau tidak sentuh mana-mana wanita pun batal lah. Yang kata tak batal ni sebab apa? Sebab alasan dia kerana dalam hadis Muslim, Aisyah radhiyallahu anha, dia kata satu hari faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan min al-firas. Satu hari aku tengok cari Nabi tak ada. Jadi aku pun cari ni, faltamastu, aku cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa waqa'at yadi ala batni qadamai wa huwa fil masjid. Tiba-tiba aku terpegang tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam masjid. Wa huma mansubatan, dia di dalam keadaan terpacak. Yang ni Nabi sedang sujud. Hadis ni tak kata Nabi kata, "La Aisyah pegang bawa-bawa aku, dia berhenti, dia tak ada." Yang ni Nabi terus sembahyang. Jadi yang kata tak batal ni macam mana? Yang kata tak batal ni kata mungkin Nabi pakai stokin. Yang tu dia andai. Saya nak buat contoh, dia andai. Tapi hadis tu Aisyah kata dia pegang. Okey. Kata Aisyah lagi, Nabi salat. Wa ana muttaji'atan baina yadayhi. Aku melintang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza arada an yasjuda ghamaza rijlai fa qabadtuhuma. Apabila aku nak sujud, apabila Nabi nak sujud, Nabi ramas kaki Aisyah. Aisyah pun tarik kaki dia sebab rumah Nabi sempit, kaki Aisyah tu melintang di depan Nabi, Nabi ramas kaki dia, jadi Aisyah tahulah Nabi nak sujud. Aisyah tarik sikit kaki dia supaya memberi ruang untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Pihak yang kata batal, dia kata mungkin dia pakai selimut. Ada satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Aisyah radhiyallahu anha kata qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da azwajihi thumma qama wa salla. Nabi cium sebahagian isteri dia kemudian bangun dan salat. Yang ini macam susah sikit kalau nak kata cium lapik tu. Hadis ni telah dipegang oleh sebahagian para mazhab untuk menyatakan bahawasanya tak batal wudu. Kita bila nak tidur disunatkan berwudu. Kalau pegang bini batal, habislah wudu kita. Bila kita nak tawaf di Mekah, dulu orang Malaysia dia mazhab Syafi'i. Bila dia tawaf dia tersentuh, dia jenuh dok kena ulang wudu. Akhirnya orang Malaysia pun buat keputusan terima mazhab Hanafi ataupun mazhab Malik yang menyatakan tak batal dengan jika tidak syahwat ataupun tak batal langsung. Boleh pula kita tukar tu. Kan? Tapi saya nak ceritanya, agama ni sifatnya mudah. Kalau tanya orang tanya saya, fatwa neri tak ada. Tapi kalau tuan-tuan main tanya saya, pandangan saya batal ke tak? Saya kata tak batal lah. Di atas alasan tadi. Dok, mufti saya nak kira batal. Tak apa, kita nak kira batal, batal. Itu tersentuh, kita batal. Itu kaul di dalam mazhab Syafi'i. Agama luas dalam hal ni. Tapi tabiat agama tadi mudah. Jika dia meringankan dan memudahkan urusan, selagi mana ada hujah yang kuat, maka hujah yang kuat diambil pakai di dalam suatu pegangan agama. Jadi kalau ada orang kata nak batal, tak apa lah, dia boleh pegang lah. Tapi kalau orang tanya saya, saya kami pergi Mekah ni, duk tawaf ni, duk kena ni macam mana? Saya abang tak batal lah. Kalau di Arab Saudi tak batal, di Malaysia batal. Dia hukum satu lah, tak batal di sana, tak batal juga di sini lah. Dia tak boleh tak batal di sana, batal di sini. Jadi kerana hukum dia konsisten. Selagi mana keadaannya sama dan suasananya sama. Terima kasih. Ada soalan? Okey, ada soalan. Tapi sebelum kita pergi pada soalan ni, Sahibu Samahah tadi terang dengan pandangan mazhab, pandangan dalil, perbincangan dalil, ada faham kok nu, ada faham kok ni. Yang keluar pelih P
pi tempat lain dia kata puak ni suruh pi raba orang perempuan. Kita duk ajak pegang tu batal ke tak? Dia boleh pi faham kata kita suruh raba. Tapi buah sahibu samaha mufti pun kemah juga. Nak jawab balik dia ajak juga. Kalau depa kata puak ni yang duk abak tak batal ni pasal depa nak raba. Mufti ajak kita jawab ni tuan-tuan semua pegang ni jawapan mufti ni. Sanad bersambung. Mufti kata lepas tu hampa tu kami waktu ada yang semayang saja raba, hampa waktu tak ada yang semayang pun hampa raba. Hampa tak raba tu pasal ada yang semayang saja. Nampak ha? Kita bincang bab lain dia pi faham bab lain. Kita duk kira batal ke tak? Bab raba ni sepakat ijma' haram. Ada yang semayang kau tak ada yang semayang kau tak boleh. Ini salah faham yang menyebabkan nama negeri ni atau pahaman negeri ni disalah faham. Okey, soalan dia mudah aja. Kalaulah ada satu orang dia tanya pada dua orang ustaz. Dia kata, ustaz saya nak pi musafir. Berapa hari saya boleh sembahyang jamak? Qasar. Ustaz ni kata lagi mana hang tak balik mai, hang jamak qasar lah. Lama mana? Ikut hang duduk sana. Lepas tu dia pi tanya pula satu lagi ustaz. Lama mana boleh jamak qasar? Ustaz tu kata takat 3 hari saja. Kalau dah tentu, dah tetap, tak boleh langsung. Tapi kalau tak tentu lagi, takat 3 hari. Lepas tu kena tamam balik. Dia dengar dua-dua ni, dia kata hak yang awal tu mudah. Aku pakai hak awal tu. Soalan dia salah ke tak? Atau orang lugu ni macam mana? Tu satu. Saya nak minta Datuk sambung turin. Lepas tu ada juga orang kata, Datuk ulah bab wuduk tadi kemah dah. Cuma orang kata, orang katalah, saya tak tahulah aku ada ulama kata macam ni. Dia kata kalau kita nak batal ikut mazhab Malik, nak batal wuduk ikut mazhab Hanafi, ambil air semayang pun jangan duk ambil air macam mazhab Syafi'i, kena ambil air semayang lagu mazhab Malik. Ni ambil air semayang mazhab Syafi'i, nak batal pi batal cara Malik. Tak boleh, tak boleh. Tolong komen sikit dia jadi semak perut ni. Silakan Fadil Datuk. Terima kasih. Tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian, ramai orang yang cakap tentang benda-benda ni kadang-kadang dia tak faham. Sebab tu kita perlih ni, kita pentingkan satu hal. Kita pentingkan penerangan ilmu, kita minta ustaz-ustaz kita ajak kitab yang ada dengan dalil. Saya baru ni saya buat contoh di Pulau Pinang, orang tanya hal yang sama tentang perlih saya sebut. Dulu tuan-tuan, komputer ni, komputer, orang bukan tahu komputer masa awal memang besar. Disket dia tu bunyi krok-krek tu. Orang takut nak petik, takut meletup. Lama-lama orang pandai komputer. Itu pun baru warna hijau. Screen keluar tulisan warna hijau. Nak buat grafik ke apa bukan ada masalah. Lama-lama orang pandai komputer. Kemudian orang bertambah canggih. Handphone juga sama. Dulu mana ada orang terau tekan telefon. Lah ni macam-macam. Boleh WhatsApp, boleh Facebook, boleh macam-macam. Boleh selfie, boleh macam-macam. Pak cik hak mana tua pun pandai. Saya baru ni saya cerita, saya pergi ke Mekah. Tengok orang berebut nak pergi duduk di raudhah. Raudhatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara rumah dan mimbar Nabi. Nabi sebut sebagai raudhah min riyadil jannah. Ramailah orang pakat berebutlah nak pergi duduk di situ. Ada orang tua ni pi juga, kita tengok kesian kat orang tua ni pi. Dia masuk pijak tu, saya ingat dia nak sembahyang dua rakaat, dia nak selfie. Dia pun ambil gambar. Buat keluar handphone, cik dia ambil gambar. Lepas tu tentulah dia pun barangkali lepas tu duduk, ingat dia nak sembahyang, duduk sibuk nak send kat siapa. Ertinya daripada benda hak tak erti, smartphone depan ni semua orang pandai. Sebab apa? Sebab orang Melayu kata Allah bisa, Tegal biasa. Pasal dibiasakan. Tapi bila kita ajak pengajian dalam golongan agama itu sendiri, bila dia ajak agama, dia kata hampa tak payah tahu banyak-banyak, ustaz-ustaz dia tahu. Hampa tahu boleh dengan tak boleh ya. Jadi orang kita tak tahu pasal apa boleh, pasal apa tak boleh. Pasal apa jadi haram. Ustaz kata haram-haram lah. Dia rasa dia jadikan dia macam pihak authority yang mengalahkan Allah dan Rasul, yang boleh putuskan tanpa dia bagi alasan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ajar
wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ikut benda yang kamu tak faham. So bila kata ustaz kata tak boleh, kita kena tanya ustaz sebab apa tak boleh. Kerana dia tak ada kuasa. Dia jadi mufti ke 3 kali 4 kali jadi mufti 10 dunia pun, dia tak ada kuasa mengharam ataupun menghalalkan. Bukan kata saya fikir saya nak haramkan, dia tak ada kuasa. Kuasa menghalal dan mengharamkan, memboleh dan mentakbolehkan ini ialah milik Allah Azza wa Jal di dalam hal ehwal agama. Kalau dia nak kata tak boleh dari segi pentadbiran, itu cerita lain. Tak boleh dari segi hukum Tuhan. Sebab kita tak boleh mewakili Tuhan, melainkan mesti mempunyai dalil yang diambil sama ada daripada firman Tuhan ataupun wakil Tuhan yang sah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak saja-saja nak kata dia tak boleh. So agama kena faham. Jadi nak masuk balik soalan tadi. Kadang-kadang orang kata kena ambil ayat semayang macam mazhab Malik. Kita nak tanya dia, mazhab Malik ambil ayat semayang macam mana? Dia terjun kolah kepala dulu ke apa? Kawan yang cakap tu pun dia tak faham. Macam mana kita ambil ayat semayang? Macam itulah mazhab Malik ambil ayat semayang. Cuma langkau mazhab Syafi'i tu dia kata pak sapu. Mazhab Syafi'i tak suruh sapu 3 helai rambut. Dia kata sekurang-kurangnya. Maksudnya, lepas tu semualah. Kena ambil ayat semayang lah mazhab, macam mazhab Hanafi. Kita nak tanya mazhab Hanafi ambil ayat semayang macam mana? Dia cakap benda yang dia tak faham. Lepas tu orang kata kita mazhab Syafi'i tak boleh keluar. Ini saya selalu ulang. Masa bila dia masuk, ikut dia isi borang. Lepas tu rupa yuran dia bayar. Mengikut semua tuan-tuan yang ada di sini, tuan-tuan sebenarnya kata ikut mazhab Syafi'i ke Hanafi ke Hanbali, tuan-tuan kata saja. Hakikatnya tuan-tuan ikut guru yang ajak tu. Kalau guru, melainkan tuan-tuan dah sampai kepada satu peringkat, tuan-tuan sendiri mampu pergi ke kitab imam tu. Kalau setakat dengar di masjid, kita ni mazhab Syafi'i. Dia kata mazhab Syafi'i, mungkin yang dia bagi tahu tu bukan mazhab Syafi'i. Macam mana awak tahu mazhab Syafi'i? Ustaz saya kata saya mazhab Syafi'i. Itu andaian, tidak ilmu. Sebab itu mendengar kepada dalil. Ini saya kata mendengar kepada dalil. Balik kepada tadi yang apa? Tentang musafir. Musafir tadi. Musafir tadi ni ada dua banyak pandangan juga. Tuan-tuan boleh pilih pandangan. Ni adik-adik ni tak tahu mereka dapat tangkap ke tak. Ni saya cakap. Tapi mereka kira macam dulu-dulu saya kecil-kecil macam ni. Saya kecil-kecil dajah dua, pergi masjid, tanya soalan, Tok Guru tanya macam-macam. Tok Guru pening habak ayah saya, nak hang tanya macam-macam kan. Tapi sampai hari ini, saya duk ingat apa yang saya tanya dia. Dan saya rasa, bila saya dah ni, saya rasa dia jawab, salah lu ni. Tapi dulu saya nak komplain, tak berani lah. Ni dia pun dengar ni, tak apa. Lama-lama dia berbesar, apa faham dia. Orang tua-tua di belakang. Pandangan, apabila kita musafir, musafir ni kita keluar mengembara lah. Maka kita dibolehkan satu kelebihan, iaitulah mengkasarkan salat. Semayang 4 jadi 2. Tapi saya nak bagi tahu, asal dalam syariat salat, semayang kita ni memang 2-2 asal. Kemudian Allah Ta'ala jadikan yang masa tak musafir tu 4. Jadi yang musafir tu kekal 2. Yang 2 tu asal sebenarnya. Tapi tak apalah, nak bagi faham. Bila kita semayang zuhur 4, boleh jadi 2 apabila kita musafir. Kita semayang asar 4, boleh jadi 2 apabila kita musafir. Kita semayang isya 4, boleh jadi 2 apabila kita musafir. Yang 4 saja boleh jadi 2. Yang 2 tak boleh jadi 1 lah. Pipi semayang subuh tengok 1 rekaan. Pasal apa? Aku kosar. Tak masuk. Tak boleh. Okey. Apabila kita faham hal itu, jamak juga dibolehkan untuk orang yang musafir. Tapi jamak ni bukan untuk orang musafir saja, orang tak musafir pun boleh. Tapi nak cerita orang musafir lah. Qasar 4 jadi 2. Jamak kita himpunkan semayang dan 2 waktu duduk dalam 1 waktu. Asar dengan zuhur duduk waktu asar. Umpamanya, kita tak buat lagi masa zuhur tu, kita nak buat waktu asar. Ataupun kita ambil semayang asar, kita merukmai waktu zuhur. Lepas kita buat 2, kita buat lagi 2. Yang tu nama dia jamak dan qasar. Ada kalau semayang kita tak boleh qasar, tapi kita boleh jamak.
Contoh, kita sembahyang maghrib. Maghrib kita buat 3. Isyak kita boleh qasar, kita buat 2. Jadi 3 rakaat, kemudian kita buat lagi 2 sembahyang isyak. Yang tu dia namakan jamak. Kalau kita buat pada waktu maghrib pun boleh, kita buat pada waktu isyak pun boleh. Nabi SAW, bila dia musafir saja, dia qasar. Yakni 4 jadi 2. Tapi tidak semestinya dia jamak. Kadang-kadang dia tak jamak. Maksudnya, bila zuhur dia semayang, dan biasa dia tak jamak, melainkan bila ada keperluan. Zuhur 2, saat ini dia habis. Mai waktu asar pula, baru dia buat lagi 2. Itu lebih afdal. Jika sekiranya kita tak banyak urusan. Jika kita ada urusan, kita boleh buat lepas zuhur, terus buat asar. Lepas asar, lepas zuhur, buat asar pada waktu zuhur, ataupun pada waktu asar. Ini namanya jamak dan qasar. Sebelum saya nak pergi soalan tu, nak ingat. Kadangkala kita boleh jamak semayang, tapi kita tak boleh qasar. Disebabkan kerana kita tidak musafir. Contoh, yang ini saya buat contoh banyak. Di sini Malaysia mungkin tak ada sangat, tapi tak apa saya buat contoh, banyak contoh. Contoh, orang yang dalam keadaan pelajar, yang mana dia periksa. Waktu tu dia ambil waktu zuhur dengan asar. Kalau dia keluar untuk semayang, dia katalah dia mula dia semayang tu, kata dia start periksa pukul waktu maghrib. Dia tak ada maghrib, kemudian dia hanya insya baru habis. Kalau dia keluar pergi semayang maghrib, dia terkeluar daripada periksa dia. Dia tak ada pilihan. Dia boleh menjamakkan semayang. Contoh yang lain, polis jaga trafik. Dia boleh menjamakkan semayang, himpunkan semayang. Sebab apa? Kalau dia takkan dia nak tinggal lah, hampa eksiden lah pelan-pelan, aku nak pergi semayang dulu. Dia tak boleh macam tu lah. Doktor yang bedah orang, dia boleh menjamakkan semayang. Taklah dia bedah-bedah, lepas tu dia kata, hang duduk sat no, aku nak pergi semayang sat. Dia tak boleh. Ni nyawa orang. Maka ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas di dalam Sahih Muslim. Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam zuhur az-zuhur wal asr jami'an wal maghrib wal isha jami'an min ghairi safarin wala khauf. Nabi pernah sembahyang zuhur dengan asar jamak, maghrib dengan isya jamak, tak qasar, tak 2 kan, jamak saja, 4-4. Kata Ibnu Abbas, tanpa kerana musafir, tidak juga kerana ketakutan kok perang ke apa dak. Jadi Sa'id bin Musayyib tanya Ibnu Abbas, kenapa Nabi pi buat macam tu? Kata Ibnu Abbas, aku pun dah tanya dah Nabi, limadha fa'al dhalik? Kenapa Nabi buat? Kata Ibnu Abbas, arada an la yuhrija ummatah. Kerana Nabi tu tak mau membebankan umat. Maka kata para fuqaha, bagi orang yang kesusahan, dia boleh menjamakkan semayang. Contoh, orang duduk di hospital, sekali-sekali nak semayang, ambil semayang payah. Maka dia semayang zuhur, 4 rakaat. Lepas tu dia semayang terus lah asar. Sehari dah nak tukar lampin dia lah, apa payah. Kalau dia nak. Jadi dia dibolehkan. Seperti mana Nabi SAW benarkan kepada binti Jahsy dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka boleh keuzuran agama beri kepada orang-orang dalam keadaan uzur. Ataupun orang perempuan yang nak bas, umpamanya saya buat contoh. Sehari dia nak turun semayang, bas, dia katalah bas pukul 8. Dia semayang di rumah dia maghrib 3 rakaat. Dia semayang isya siap-siap 4 rakaat. Dia tak boleh qasar lagi. Sebab apa? Sebab dia tak musafir lagi. Tapi sehari, kalau isya masuk lagi 8.40, dia nak semayang tengah jalan, nak turun apa semua, susah beban bagi dia. Jadi nak pergi ambil semayang, tak ada orang bed dia ke apa, dia boleh jamak semayang dia, kerana itu meringankan dia. Bukan qasar. Sehari orang kata perlih, kata boleh duk qasar semayang sepanjang masa tu syiah. Dia hanya boleh jamak apabila ada keperluan. Doktor, orang yang jaga mesin yang bahaya, semua benda-benda. Tapi dalam keadaan biasa, dia semayang dalam, tak boleh dia menjamakkan semayang. Kerana kita, inna salata kanat alal mu'minina
kitaban mauquta, kerana sembahyang ni mesti mengikut waktu yang telah ditetapkan. Balik soalan tadi, panjang eh. Balik pada soalan tadi, bila dia keluar, dia boleh jamak dan qasar. Dalam mazhab Syafi'i, dan demikian juga dalam mazhab Hanbali, yang sebut mazhab lah senang, tak kira tak ada mazhab mah. Dalam mazhab Hanbali, dia menyatakan bahawa, tapi dalam Hanbali banyak kaul. Dia kata bahawasanya dia hanya boleh 3 hari. Ustaz Mat Rizal kata tadi, tak termasuk hari masuk dan hari keluar. Tetapi dalam kaul, sebahagian para ulama hadis, mereka menyebut bahawasanya boleh selagi mana dia musafir, dia tetap boleh jamak dan qasar. Kerana Nabi telah jamak, kami telah qasarkan sembahyang semasa Fathul Makkah lebih daripada 18 hari. Dan riwayat daripada Ibnu Umar di Azerbaijan, dia telah mengqasarkan solat selama 6 bulan selama mana dia berada di sana. Kerana dia musafir. Termasuk dalam hal ni, orang yang naik kapal tu, kapal yang musafir tu, mungkin dia sampai setahun. Habis setahun dia boleh. Kerana dia musafir. Allah berikan peruntukan untuk orang musafir. Kena atas apa hak kita nak tarik. Bukan rukhsah kita bagi, Allah bagi. Mungkin kita fikir, Allah senangnya nak semayang 2 rakaat ni, pasal apa nak pergi 4 rakaat, kenapa nak buat 2? Ha? Sayyidina Umar tanya dah Nabi. Dulu kita jamak, kita qasar semayang. Dulu kita qasar semayang pasal kita takut. Sekarang ni kita, kenapa nak qasar Rasulullah? Kita dah aman. Dulu tidur pun dengan senjata, pegang pedang, takut musyrikin serang. Dan Nabi SAW kata, sadaqatun tasaddaqallahu alaikum faqbalu sadaqatah. Ini sedekah yang Allah bagi pada kamu, terimalah sedekah. Tuhan yang Rahman Rahim, dia pemurah. Dia suka nak bagi kat kita. Dia tahu kita musafir. Mungkin orang tu kaya, dia naik atas bumbung dia helikopter. Dia naik atas bumbung rumah dia helikopter. Tu terbang tu sampai mana Indonesia ke mana tu, kan? Sampai beratus kilometer. Duduk atas helikopter pun mewah, makan lah minum turun. Kita tanya, bolehkah dia nak jamak qasar? Dia bukan letih pun, bukan naik unta. Sadaqatun tasaddaqallahu alaikum faqbalu sadaqatah. Sedekah yang Tuhan bagi pada kamu, terimalah sedekah dia. Dia bagi kat kita. Dulu kita naik bas pun naik kapal terbang, first class bagi orang naik kapal terbang. Tak berapa jauh pergi, bolehkah dia jamak qasar? Agama bagi kat dia. Tuhan bagi kat dia. Tuhan tak tarik peruntukan tu atas apa hak para ulama nak menarikkan peruntukan yang Tuhan sendiri tidak tarik. Maka boleh. Maka siapa yang keluar, kalau tanya saja, selagi dia bermusafir, dia boleh untuk melakukan jamak dan qasar. Mungkin urusan dia tu, dia pergi kata ke Indonesia 5 hari, 10 hari, 12 hari tak habis. Tapi dia bukan nak duduk di Indonesia. Habis kerja mesti dia balik. Tanda dia musafir. Dia ada urusan. Agama benarkan dia jamak, agama benarkan dia qasar. Allah Ta'ala. Alhamdulillah, penjelasan yang terang. Sebab benda ni dah lama disebut oleh yang bahagia Datuk, dan pernah jadi viral. Kononnya ini mazhab baru. Yang sonoknya, tak ada lah mazhab Syafi'i ni sebut boleh duduk jamak, tak ketawa hala ni. Pok ni saja. Bahasa mereka lah. Kemudian bila orang bawa perkataan Al-Imam An-Nawawi dalam majmuk, juga bahas bab boleh jamak tanpa sebab ni. Ada sengak pula. Ada kata Nawawi ni bukan muktamad dalam mazhab Syafi'i, kena tengok lagi pandangan-pandangan lain. Dia jadi macam orang apa, bergaduh nak menang lah. Duk mowek kan, kita lampu lilak-lilak ni kadang-kadang ada duk mowek-mowek dalam pokok tu, kita kata kambing, kawan kita kata burung. Duk tengkak burung kambing, burung kambing, burung kambing. Dengar suara menatang tu pun terbang. Kompom dah burung. Nak tengok, terbang burung. Dia kata kambing. Kambing apa terbang? Dia lah kambing bakar baru, dia ada sayap. Hak jenis lagu ni tuan-tuan. Assalamualaikum, tak payah bercakap banyak lah. Dan untuk sembah maklum ke bawah duli yang teramat mulia, dan juga tuan-tuan hadirin sekalian, kita rasa ramai dah kan malam ni, penuh dataran ni. Sebenarnya menonton bersama dengan kita live oleh Pro Media Tajdid. Tuan-tuan boleh like Facebook Pro Media Tajdid. 1,300 lebih penonton
bersama dengan kita pada malam bicara mufti ini. Maknanya yang berada di sini pun ramai, di luar sana, seluruh Malaysia, 1,300 lebih. Tuan-tuan kata 1,000 nak banyak mana? Tuan-tuan kena faham, live stream bukan TV. Live stream ni, kalau 50 orang tu pun tak sangga dah. Bukan lagu TV, tiap-tiap orang ada. Jangan duk compare dengan TV pula. Kan? 1,300 orang live menonton melalui saluran Pro Media Tajdid. Okey. Sikit soalan pasal saya, tuan-tuan, kalau saya tuan-tuan nak suruh saya berhenti, tuan-tuan tolong WhatsApp. Pasal saya tak tahu nak berhenti ke apa ni. Lagi tak mesej suruh berhenti, saya tak berhenti lah. Lagi satu, saya nak berhenti dah. Tapi dia duk masuk bertalu-talu, hangat telefon ni. Kira duit malam ni beli telefon barulah. Ni ada 2-3 soalan lah kepada yang berbahagia Datuk. Masih lagi dalam topik kita. Satu, dia kata akikah contoh. Ni nak bagi clear juga, kadang-kadang kita tengok soalan macam ni boleh tanya, jangan. Dia kata akikah ni dah kita duk sembang mudah. Dia kata saya hok mudah, bagi saya ni ayam. Dah Datuk duk ajak bagi mudah, taisir. Kambing tak mampu 7,800, lembu lebih lagi lah. Yang mudah bagi saya ayam. Boleh tak saya nak akikah ni? Akikah sembelih ayam. Pasal hok tu yang mudah. Tu satu. Soalan yang kita tak terbayang tapi ada orang tanya. Saya ambil pasal dia memang kena dengan tajuk kita. Tu satu. Yang kedua, dia kata di Perlis ni betul tak? Kalau orang yang tinggal puasa, lepas tu dia tak bayar, masuk Ramadan pula, tak ketahuan ganti lagi, tak kena ke fidyah? Fidyah tak berganda ke? Maksud dia, kalau dia tinggal 10 hari, 10 hari itulah. Kalau langgar bulan lain pun mungkin kena fidyah 10. Dia tak bertambah ikut tahun. Kalau mungkin pandangan lain bertambah ikut tahun. Perlis ni betul ke pandangan dia macam tu ataupun macam mana? Dan yang ketiga, saya gabung sekali lah pasal lebih kurang saja. Dia kata kalau satu orang perempuan ni subur, alhamdulillah, daripada tahun ke tahun menghasilkan produk, produktif, duk idak nak bebuh saja, tak ketahuan musim, jadi nak puasa tu celah mana? Man, elok nak puasa, muntah pula. Muntah saja nak puasa. Jadi nak puasa ke, nak bayar fidyah ke lagu mana? Ni bukan salah saya seorang. Dia kata bukan salah saya seorang. Salah bersama-sama, tapi saya saja duk tanggung. Minta penjelasan sahibus samah. Ayat tu saya tambah lah kan. Wallahu'alam, silakan. Terima kasih. Hebat soalan Ustaz Maizal ni. Yang pertama, saya jawab yang ujung dulu lah. Ada wanita, kadangkala dia, pasal dia boleh gabung dengan video tadi ni. Kalau ganti pun. Ada wanita kadang-kadang, mai Ramadan dia mengandung. Bila mengandung, dia tak boleh nak puasa lah. Dia tak larat, dia lemah. Kemudian dah mai yang dah lahir, mai musim hak depan menyusu anak pula. Kan? Bila menyusu anak tak boleh lah, dah, kalau tak makan jadi anak pun tak ni, dia sendiri tu dah tak mampu nak puasa. Tak apa, dok ingat nak qada sekali lagi ah. Nak mai sekali lagi, mengandung pula dah. Suami super aktif. Sekarang so hak depan ni adik-adik. Okey. Macam mana? Okey, saya sebut. Pasal mereka nak tanya pasal mazhab ni, kita kena sebut semua kaul. Dalam kaul para ulama, memang kebanyakan kata wanita yang seperti ini, dia memang kena qada. Satu hari yang dia tinggalkan, dia qada juga. Satu hari lah. Kalau dia hari tinggal dua hari, dia qada dua hari. Sebahagian mereka buat mengambil pandangan, menyatakan kalau dia tinggal kerana anak, qada dan fidyah. Kalau dia tinggal kerana diri dia saja, maka qada saja. Tapi di sana ada pandangan yang telah diriwayatkan daripada oleh Al-Imam At-Tabari, daripada Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Abbas.
Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Abbas telah memberi pandangan wanita yang dalam keadaan hamil dan murdi' ni, yang menyusukan anak ni, wanita ini, mereka ini hanya, mereka ini diberikan kelonggaran untuk hanya membayar fidyah. Maksudnya setiap hari yang ditinggalkan tu dia bayar berah lah, fidyah, dia bayar fidyah. So dia tak perlu untuk ganti puasa. Dengan ini pandangan yang disebut oleh Ibn Abbas, dan sebahagian para ulama mentarjihkan pandangan ini, termasuk Dr. Yusuf Al-Qardawi antaranya sebut pandangan ini, dan pandangan ini lebih memungkinkan untuk wanita praktis dalam hal ini. Jika tidak, kalau dia mengandung sampai 6 tahun berturut-turut dengan menyusu, kemudian mem mengandung 5 orang anak, dia mungkin pergi sampai 7-8 tahun. Kemudian kalau kali dengan 30 hari, kali dengan 10 tahun umpamanya, ataupun 7 tahun umpamanya, dia 3 kali 7 dia nak kena 200 apa? Berapa hari dia nak kena 280 hari dia nak kena qada, ataupun 200 kali 6 20 hari dia nak kena qada, 40 hari dia nak qada. Dan ini adalah sesuatu yang menjadi beban kepada dia. Dan ada orang tanya saya, siapa nak pakai pandangan jumhur pun dia boleh, tapi kalau sesiapa yang hanya membayar fidyah pun, perkara ini telah disebut oleh dua sahabat yang besar, iaitu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Kalau tanya saya boleh ya? Kedua ialah, ada orang yang patua tu ustaz, ustaz tu lelaki, dia tak mengandung, dia memang kata, hai, buat, jangan ringan. Tak apalah nak bagi pandangan tu, saya pun tak marah lah. Tapi kita kena ambil kira juga wanita yang menanggung benda tu. Macam kita kata lah, pak dia senang je lah kan. Kan, sambil-sambil bangun minum air, boleh selesai masalah dia. Tapi yang akan tak selesai masalah ialah isteri dia lah. Okey. Kedua yang kita kata tentang berganda. Pertama, kita apabila tinggalkan puasa, kita hendaklah qada di dalam tahun itu juga sebelum melangkah Ramadan. Karena ada riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha kata, dia telah melewatkan qada tanggal dia tak ada sempat, dia qada dalam bulan Syaban. Yang maksudnya, Aisyah sendiri mengelakkan supaya at least bulan Syaban kena settle puasa yang ditinggalkan. Adakah jika orang tu langgang tahun dia kena ganda puasa? Dia tak kena ganda puasa. Dia puasa saja. Adakah dia kena bayar fidyah? Khilaf di kalangan ulama. Di kalangan para ulama kata bayar fidyah, di kalangan mereka kata tak bayar fidyah. Kalau ada orang kadang-kadang ni dulu dia kecil-kecil, umur 20 tahun, umur 15 baliklah. Lepas tu tak ada kesedaran agama, 30 tahun, 40 tahun baru puasa. Dia kira-kira dengan ganda-ganda tu 3-4-5 lori berah, lori-lori besar. Dia tak mampu bayar. Saya kata siapa nak bayar fidyah, dia boleh bayar, ada kaul ulama. Tetapi jika dia tak mau bayar pun, ada kaul di kalangan para ulama yang hanya dia perlu membayar puasa saja. Membayar puasa. Jika tidak, akan menjadi satu beban. Adapun akikah, setiap anak ni dilahirkan, dia terhutang dengan akikahnya. Namun dia tak wajib. Jika dia tak mampu, dia tak wajib. Nabi angkikah untuk anak lelaki 2 ekor kambing. Jika mampu, tak mampu 1 ekor kambing. Dalam hadis. Tapi kalau dia tak mampu kambing pun, tak payah. Bukan sebab tu dia sebut sunat wakat ni. Tak payahlah. Dia tak mampu. Bukan kata Tuhan akan hukum dia. Kerana dia tak mampu, jadi dia tak payah fikir dia tak mampu. Kalau dia mampu, dia buat. Jadi agama dah mudah dah. Dia bukan agama wajib kan. Dia tak mampu. Tak payah dia cari ayam ke apa. Nabi tak buat ayam. Ha? Ayam dia buat, dia sembelih makan dia lah. Tapi akikah dia ada binatang. Kalau gabung macam mana? Ada soalan. Dia kata kalau kita gabung akikah dengan korban dalam satu binatang, boleh tak? Kalau tanya, sebahagian para fuqaha telah menyatakan boleh. Di atas ciri-ciri itu sama. Tetapi kalau ditanya dari segi praktis Nabi SAW, ada tak report, riwayat yang kata Nabi telah akikahkan dengan lembu ataupun dengan unta? Tak ada. Dia asing kan. Maka yang afdalnya kekal seperti mana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau korban ada, dia boleh buat kambing, lembu ataupun unta, dia boleh bahagikan kepada 7. Tapi ini untuk korban.
untuk korban yang disebut. Cuma ulama sebahagian melihat oleh kerana kambing korban dengan akikah ni macam sama. So kalau sekiranya korban tu boleh unta, akikah pun boleh unta juga. Ini kias yang mereka buat. Kita nak kata salah tak salah, satu pandangan lah. Tapi di segi praktis Nabi, yang berlaku bagi akikah hanyalah kambing. Sehingga di dalam Al-Muhalla, Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi daripada Andalus telah menyatakan bahawasanya tidak boleh berlaku akikah melainkan hanya dengan kambing. Okey, sebagai pusingan yang terakhir, jadi kita apa-apa pun minit-minit yang terakhir ni penentu kepada kemuncak bicara mufti pada malam ini. Tuan-tuan, soalan yang terakhir ini soalan yang agak panas. Dia apa-apa pun hujung-hujung ni orang nak tengok kan. Di antara punca agama ni jadi susah adalah kerana munculnya bidah. Dan ini disebut oleh para ulama zaman berzaman. Apabila berlakunya tokoh tambah dalam ajaran asal, maka yang mana asalnya mudah dipepayahkan dan disandarkan pada agama. Macam kita tengok ajaran lain pada Islam pun, Kristian, yang pada asalnya tak ada Santa Claus, tak ada bunga pokok Christmas dan sebagainya, tapi ditambah untuk apa? Keuntungan mungkin pihak-pihak tertentu. Misalnya juga dalam pengurusan mayat. Dan ada orang yang memang doa agar mati diperleh. Dan ada orang dia kata, kalau hang nak mati kena cek buku akaun. Kalau tak ada 3-4 ribu jangan mati. Bagi tahu dekat malaikat main minggu depan ke apa. Kan? Sebab sekarang ni macam P. Ramli kata, kritikan sosial. Bukan dia tahu benda raib, tapi ini satu kritikan sosial. Cina tu kata, mati hidup pun susah. Mati pun susah. Sekarang mati pun susah. Orang buat duit atau orang mati. Sana kenuri, sini kenuri, sana semayang, sini semayang, sana cas, sana cas, sini kan. Jadi benda-benda macam ni kalau tak dijelaskan, diperbodohkan masyarakat kerana orang agama yang bercakap. Dan bila masyarakat tegur, orang agama akan kata, ini bukan bidang awak, bayar saja, kami akan urus. Jadi minta komen sebagai buah kesimpulan, penghujung bicara, sebagai nasihat untuk kita tentang topik yang saya anggap panas di hujung-hujung ni. Dipersilakan Datuk. Terima kasih. Hadirin dan hadirat sekalian, agama ni satu agama yang sesuai dengan akal yang Tuhan cipta pada manusia. Di Perlis ni kita tak benarkan ni upacara-upacara yang pelik-pelik. Saya ambil contoh, kalau tuan-tuan pergi ambil satu orang yang tak ada agama pula, mai tengok sebahagian orang Islam hak pi kat kubur, hak pegang batu, duk tenyeh-tenyeh, cium ambil pasir apa yang dibuat di sebahagian negeri lain lah, yang tak berlaku lah di Perlis ni. Lah ni depa duk sakan buat benda ni. Kalau dia tak ada agama, kita tanya dia, adalah perbuatan ni, adakah perbuatan yang orang berakal ataupun orang tak berakal? Tentu dia kata perbuatan orang tak berakal. Kerana sebab itu agama yang asal tak benar, akidah dia tak benar kan ni. Duduk minta kat batu, dia suruh kita minta pada Allah. Baru ni saya pun sebut. Sebab tu bila puasa Allah kata, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya engkau wahai Muhammad tentangku, sesungguhnya aku ni dekat. Tuhan tak mau supaya agama ni jadi perantaraan antara manusia dan Tuhan. Bila dia jadi perantaraan, dia mula nak ambil cas daripada orang lain. Hang tak boleh sampai kat Tuhan, hang kena main melalui aku, hang kena bayar kat aku. Nabi kata, iqra'un nas wasalullah qabla an ya'tiya zamanun qaumun yaqra'unan Quran wa yas'alunan nas. Dalam riwayat Abu Daud, baca Al-Quran, minta daripada Allah, sebelum datang satu zaman, orang yang baca Al-Quran minta duit kat orang. Dan ini telah merosakkan banyak agama. Sebab tu Tuhan kata, inna kathiran minal ahbari wal ruhban layakuluna amwalan nasa bil batil. Kebanyakan ahbar, orang agama,
dan ahli ibadat Yahudi dan Nasara dulu, la yakuluna amwalan nasi bil batil, makan harta benda orang awam secara batil. Sebab apa? Sebab orang awam tak tahu, dia ikut agama aja. Kalau mufti kata kena bayar, bayarlah. Bapa hang mati, ustaz kata hang kena bayar kat aku 3000 untuk bagi dia hantar pahala, tapi kita bayar sebab kita tak tahu kita nak selamat. Padahal duit tu bukan pergi kepada malaikat ke apa, dapat kepada orang agama. Sebab itu berlaku krisis di dalam Kristian, terkenal kritikan terhadap dalam free form kepada Kristian, sehingga dia kata as soon as the coin in the coffer rings, the soul from purgatory springs. Untuk bayar sepantas duit siling yang masuk ke dalam tabung itu berbunyi, yang demikian itu sepantas itulah roh dikeluarkan daripada alam barzakh. Ketika itu Kristian, ketika Vatican cuba mengumpulkan untuk membina St. David, bangunan mereka, mereka jadikan siapa yang nak selamatkan mak bapak mereka, tulis nama atas borang, isi duit dalam tabung, lelong pahala. Dan ini yang berlaku juga dalam negara ni, dekat Ramadan ni penuh lah. Dan sebab tu saya nak minta lah mak-mak tahfiz pun jangan buat. Kerana kalau sekiranya bayar duit, maka orang boleh hantar pahala kat mak bapak, orang kaya masuk syurga semua. Agama pahala boleh beli. Ini semua tak munasabah. Agama ini, sebab itu Allah kata kepada Nabi, apabila hamba-hamba aku bertanya engkau wahai Muhammad tentangku, aku ni dekat. Tuan-tuan nak jadi orang soleh bukan main ke melalui mufti. Mufti belum tentu soleh. Terus dengan Allah. Orang nak taubat dalam Islam, tak perlu mahabat ustaz saya nak taubat. Tak perlu. Dia taubat dengan Allah. Dia tak perlu jalan atas api wil-wil. Dia tak perlu lukakan badan macam Syiah buat. Itu semua keluar daripada fitrah manusia. Satu orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita apa yang dia buat. Dia buat telah dia la fa'altu kullu syai' illa zina. Aku buat semua benda melainkan zina wahai Rasul. Alajtu mar'atan aqsal Madinah. Aku mengubat satu orang perempuan di ujung kampung, aku buat semua melainkan zina. Nabi diam. Kata Umar, qad satarakallahu law satarta nafsak, dalam hadis Muslim. Allah Taala telah tutup aibmu, kenapa kau nak buka? Maksudnya kalau kau buat aib, pergi balik taubatlah. Tak payahlah nak cerita kat harta Nabi, tak perlu cerita kat Nabi. Taubat terus kepada Tuhan. Ini agama mudah, bukan agama membuat perantaraan antara manusia dan Tuhan. Taubat dengan Tuhan, minta dengan Tuhan. Tak payah main mufti, saya telah buat dosa. Tak payah, jangan buka aib. Taubat dengan Allah. Mufti ke siapa, semua orang buat dosa. Taubat dengan Allah Azza wa Jal. Maka dengan itu, maka agama ni tak mau perantaraan ni. Sebab tu bila kita tengok, maka manusia ni bila agama ini agama yang munasabah. Tuhan itu dekat. Tuhan itu dekat. Fa inni qarib. Aku ni dekat, kata Allah. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku menyahut seruan orang-orang yang berdoa apabila mereka berdoa. Maka doa pada Allah. Tak boleh kata Ustaz Mak Rezal, saya nak doa kena melalui Ustaz Mak Rezal dulu baru boleh. Tak, doa pada Allah. Cuma kalau kita nak kata tolong doa kat saya sama, tak apalah, sama-sama doa. Tapi kita tolong doa nak bayar duit kita sikit. Ini bukan alam. Kadang-kadang manusia ni, saya pergi ke Jepun, saya pernah cerita. Jepun pun kadang-kadang mereka agama tak ada. Tapi orang agama tetap ambil kesempatan. Sebab tu bila mereka nak mati, mereka akan pilih agama mana lebih murah lagi bayaran dia. Sebab bila nak mati, tak apalah, kain kapan memanglah kena beli. Nak korek liang kena bayar lah. Tapi pahala pun nak kena beli, semayang pun nak kena bayar. Maka ini terkeluar daripada sifat agama. Masa orang dah mati, dah mati dah. Patut fikir tentang harta benda anak yatim. Dia fikir macam mana nak buat kenduri yang membabitkan harta benda kaum keluarga si mati. Ini semua terkeluar daripada tabiat agama. Sebab itu agama munasabah. Agama ni logik dengan akal. Kalau orang pergi tengok orang duk minta kat kubur, tak ada orang akal waras akan terima hal tu. Kalau orang pergi tengok apa yang Syiah amalkan, pukul badan sampai luka, pukul anak-anak kecil sampai pecah kepala, sampai berdarah. Tengok dalam video, kerana nak mengenangkan dosa yang telah berlaku kepada Hussein. Ini semua terkeluar daripada tabiat. Orang akan kata zalim, akal yang waras kata zalim, mengarut, superstition, karut-marut, kejam, cruel, menentang tabiat agama yang Tuhan jadikan tadi. Inna dina yus, agama itu mudah. Allah Ta'ala sebut, setelah sebut pasal puasa, ini sebut pasal puasa, Allah kata, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Tuhan mahu daripada kamu senang, Tuhan tak mahu daripada kamu susah.
Nabi SAW tengok satu orang jadi imam. Muaz jadi imam. Dia jadi imam lepas dia semayang subuh. Dia baca panjang subuh. Sampai tu imam, sampai makmum belakang tu dia tu sibuk. Dia lepas subuh, dia nak pergi ambil, dia kerja dia pergi ambil tamar. Dia suka pergi ambil tamar awal. Dia potong tu imam. Dia potong tu imam, dia datang kepada, bila potong tu imam, Muaz marah. Dia kata bahawasanya, munafik kau potong semayang. Dia terus tak jadi pergi semayang, tak jadi pergi kerja, pergi jumpa Nabi. Nabi tak marah kat dia, walaupun dia pun patutnya mahu syabang lah sikit. Tapi Nabi kata, afattanu anta ya Muaz. Adakah kau jadikan manusia lari pada agama, wahai Muaz? Nabi kata, Nabi, sebab tu Nabi kata, inna minkum munafirin. Di kalangan kamu ada orang menyebabkan orang lari daripada agama. Siapa yang jadi imam, falyukhaffif, maka ringankan. Fa inna wara'ahu marid wa ajuz wa dzal hajah, karena di belakang dia ada orang sakit, orang tua, orang yang ada hajat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'i agama bagus, agama din khafif, agama ringan, agama ni tabiatnya memenuhi semua keperluan orang lain. Bila Nabi hantar perwakilan nak pergi dakwah, Nabi kata bagi keras sikit dah. Nabi kata yassiru wala tu'assiru, bashiru wala tunaffiru. Mudahkan, jangan bagi orang lari pada agama. Mudahkan, jangan payahkan. Dan berikan khabar gembira, jangan jadikan orang lari daripada agama. Ini agama yang kita nak terang. Sebab itu di Perlis ni kita pentingkan lain ni. Sebahagian orang kita tak bagi. Baru ni ada orang, saya nak sebut lah, ada orang komplain kata ada penceramah kita tak bagi. Bukan saya tak bagi dia berceramah, tapi dalam rekod dia ceramah dia mencarut. Agama ni baik, agama ini santun. Cakap tak apa, melawak pun tak apa, tapi jangan mencarut. Nabi SAW kata Allah Ta'ala tak suka la'an, orang yang melaknat. Allah Ta'ala tak suka orang yang sebut benda-benda yang huduh, tak elok perkataan ni. Lidah orang Islam, lidah tasbih. Dia sebut Assalamualaikum, peace be upon you. Dia sebut keselamatan kepada kamu. Dia mungkin marah, dia mungkin tegak, tapi dia tak mencarut. Dia tak keluarkan perkataan maki hamun. Dia mungkin boleh keras, dia mungkin boleh tegak. Santun, sopan. Tapi kita tak mahu lah main ke masjid, mencarut lah apa, kita tak mahu. Bukan tanda kita jumud, bukan kita tertutup. Kita nak menjaga nilai. Kalau tidak Syiah pun boleh main juga. Buat Asyura, pukul badan, darah apa semua macam Pakistan. Itu menyebabkan orang heran dengan agama. Tak boleh. Agama santun, agama logik. Agama Umar bin Khattab radhiyallahu an, apabila dia tengok Hajarul Aswad, dia kata apa? Inni la'alam annaki la tadur wa la tanfa' laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak la uqabbiluk. Aku tahu wahai kau Hajarul Aswad tak memberi manfaat, tak memberi mudarat. Kalaulah tidak kerana aku tengok Rasulullah cium, kau tak cium. Aku cium kerana ikut Nabi saja. Bukan kerana Hajarul Aswad tu ada power. Sebab tu orang minum air zam-zam tak jadi. Dia minta power air zam-zam, dia tak minta daripada Allah Ta'ala. Dia cium Hajar Aswad, dia minta power Hajar Aswad. Tak ada, semua ini ialah makhluk Tuhan. Ilmu, agama, tauhid, doa diminta daripada Allah Jalla wa'ala. Kita mengadap kepada kiblat, bukan kita sembah kiblat. Sebab tu dinamakan kiblat. Kiblat bukan maksud sembahan ataupun simbol. Tak, kiblat maksud arah. Arah. Sebab tu dalam sejarah Islam ni pernah Hajarul Aswad tu dicuri, dibawa ke Afrika oleh kaum Qaramithah. Orang Islam tak pergi menunaikan haji di Afrika. Orang Islam tetap. Sebab tu kita Afrika kata wa yuqabbilul hajaru idza wujid, hendaklah dicium Hajarul Aswad jika didapati ia ada. Jika kita tengok kitab tu tulis macam tu, kita tahu dia ditulis pada zaman Hajarul Aswad dicuri. Orang Islam tak kata, oh pergi cium di sana. Hari ni macam-macam nak buat darah Nabi, nak main cium lah. Kita pun tak tahu darah Nabi main mana. Kalau tidak dikawal, agama ni ada penarik, ada market dia. Maka kaum peniaga suka mengambil manfaat daripada agama, suka mengambil kesempatan daripada agama. Kemarin ada sinar hadian keluar. Satu orang, bukan saya nak kata kat dia lah, mungkin laporan tu betul ke tak. Satu orang telah bekamkan anak dia 25 tahun. Bekam. Dia kata sunnah Nabi SAW. Nabi bekam. Dalam hadis Ibnu Abbas, ihtajaman Nabi SAW wa huwa muhrim fi ra'sihi. Nabi bekam di kepala dia disebabkan nanti syaqiqata
kerana Nabi ada sakit kepala apa kepala dia bihi yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi saja-saja pergi bekam, duduk saja-saja budak-budak pergi bekam, tapi dia habaq ini sunnah Nabi. Kalau non muslim tengok, dia akan salah faham tentang sunnah Nabi. Nabi agamanya logik, agamanya berakal. Afala ta'qilun, Quran kata, tidakkah kamu berakal? Afala tatafakkarun, tidakkah kamu itu berfikir? Alam tarau, tidakkah kamu lihat? Alam yarau, tidakkah kamu lihat? Mereka itu lihat. Tuan suruh lihat, fikir, lihat, fikir. Tiba-tiba kita buat kerja, nama agama tak fikir. Yang nampak lekeh, nampak tak munasabah. Ini adik-adik ingat sama. Bukan semua yang didakwa agama tu agama. Saya selalu buat simple. Nampak bodoh saja bukan agama. Islam tak bodoh. Nampak saja benda tu bodoh. Tidak masuk akal yang waras. Kerana agama ni, Islam ni, sebab tu orang gila tak wajib sembahyang. Pasal tak ada akal menjadikan orang tu tak wajib berugama. Tiba-tiba kita berugama tak mau guna akal. Bukan kata akal sumber agama. Tapi akal itu dapat memikir dan memahami nas agama. Sebab itu negeri ini mempertahankan ilmu. Ilmu bermaksud bahawasanya Al-Quran dan Sunnah yang dipahami dalam konteks yang betul dengan akal yang waras seperti mana yang dipahami oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada sahibus samahah Dato' Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin. Bicara mufti penuh hikmah, bicara yang penuh adab, diselit dengan dalil nas Al-Quran, memberikan pencerahan dan penjelasan kepada kita semua. Saya nak tutup perbincangan kita pada malam ini. Jelas tentang kedudukan, pegangan dan amalan apa yang kita di negeri Perlis ini. Kata Al-Imam Sufyan Al-Thawri, sesungguhnya fiqh atau fiqh yang mendalam itu adalah seseorang yang thiqah, dipercayai, memberikan pandangan dan fatwa yang mudah dan ringan untuk diamalkan. Kerana untuk bersikap payah dan memberikan fatwa yang ketat dan tegas, itu boleh dilakukan oleh semua orang. Mudah-mudahan pencerahan dan juga penjelasan dalam bicara khas eksklusif bersama dengan sahib samahah mufti pada malam ini dapat memberikan penjelasan di atas segala salah faham dan ilmu yang baru kepada kita. Sebelum kita bersurai, sebagaimana tuan-tuan hadirin tetap di sini daripada awal majlis, demikian juga 1,000 lebih penonton juga tidak berubah daripada awal sehinggalah ke akhir rancangan, sebagaimana yang ada dalam live stream. Marilah kita sama-sama mendoakan sempena dengan hari keputeraan ke bawah duli yang maha mulia, tuanku pemerintah. Kerana ini juga merupakan di antara sunnah Nabi. Kerana kata Imam Ahmad ibn Hanbal, Law kana li, sekiranya bagi aku da'watul mustajab, doa yang mustajab, la da'utu lis sultan, aku akan mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Kita mendoakan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesihatan, memanjangkan usia, meneguhkan takhta dan pemerintahan ke bawah duli yang maha mulia, tuanku Raja Perlis dan tuanku Raja Muda Perlis. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memelihara negeri ini, amalannya, rakyatnya dan seluruh mereka yang bernaung di bawah pemerintahan ke bawah duli yang maha mulia, tuanku. Ampun tuanku, demikianlah berakhirnya majlis bicara mufti sempena hari keputeraan duli yang maha mulia tuanku Raja Perlis. Patik serta hadirin yang berada di sini yang mendengar daripada awal dan akhir, menjunjung kasih di atas kesudian duli yang teramat mulia tuanku, sanggup mencemar duli, berkenan berangkat ke majlis pada malam ini. Ampun tuanku, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis. Ampun tuanku, yang berhormat hadirin yang dihormati sekian. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Yang Berbahagia Sahibus Samah Dato' Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin Mufti Negeri Perlis dan Al-Fazil Ustaz Muhammad Rizal Azizan selaku moderator di Bicara Mufti pada malam ini. Ampun tuanku, patik sekali lagi bagi pihak majlis